Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan proses penginstalan Dreamweaver. Dreamweaver ini nanti akan kita gunakan untuk membuat program berbasis aplikasi. Dreamweaver ini bisa kalian download secara online. Oke, kita langsung saja masuk ke proses penginstalan aplikasi Dreamweaver. Klik dua kali atau klik kanan, open, tunggu sampai proses selesai. Pada tampilan ini, kalian klik next. Ini adalah persetujuan, apakah kalian setuju untuk menginstal. Kalau setuju, klik pilih bagian atas, klik next. Next lagi. Oke, ini kesiapan untuk menginstal aplikasi. Klik install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, kalian klik finish. Kemudian kalian lihat dan buka aplikasi yang sudah kalian install. Klik cari aplikasi Macromedia Dreamweaver. Tunggu sampai proses selesai. Oke, tampilan Dreamweaver buka. Bisa kalian gunakan untuk membuat bahasa pemrograman berbasis web. Selamat mencoba.